Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu membuat pakan campur. Nah, pakan yang saya buat ini berbeda dengan pakan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan saya membuat pakan alternatif menggunakan bahan baku jagung dan lain sebagainya. Nah, kali ini berbeda ya teman-teman, karena ini pakan campur, jadi bahan yang saya buat itu juga berbeda. Nah, langsung saja, ini yang pertama yang saya butuhkan adalah bekatul. Bekatul ini sebanyak 20 kilo teman-teman. Jadi menggunakan bekatul yang paling halus ataupun bekatul yang paling bagus. Nah, untuk yang kedua yaitu mineral. Jadi mineral ini fungsinya untuk memperbaiki kualitas dari cangkang telur puyuh, supaya cangkang telur puyuh tetap bagus, tetap tebal. Jadi kita harus menambahkan mineral ini. Ini sebanyak 1 kilo untuk perbandingan 1 karung pakan pabrikan. Nah, yang terakhir ini adalah konsentrat teman-teman. Ini saya menggunakan konsentrat itik 144 sebanyak 4 kilo. Jadi untuk perbandingan membuat pakan ini itu 1 karung pakan pabrikan, kemudian 20 kilo bekatul, kemudian 1 kilo mineral atau 1 bungkus, dan yang terakhir yang saya sebutkan tadi yaitu konsentrat itik 144. Ini mineralnya dan ini adalah konsentratnya. Oke, langsung saja ke tahap pencampuran ya teman-teman. Langsung saja kita campurkan. Yang pertama itu adalah konsentratnya teman-teman. Kita taburkan di atas bekatul yang paling halus ataupun yang paling bagus ini. Kita aduk dulu antara bekatul, konsentrat, dan juga mineral itu kita campur dulu. Nanti baru kita campur ke pakan pabrikannya. Seperti itu ya teman, supaya lebih merata. Nah, ini mineralnya. Perlu diingat, untuk mineral sendiri itu kita membutuhkan 1 bungkus teman-teman. 1 bungkus untuk perbandingan 1 kali ngoplos. Oke, kita taburkan juga sekiranya merata ya teman-teman. Nah, mungkin sudah cukup. Kemudian kita aduk-aduk. Kita campur ya teman-teman, sekiranya merata kita campur. Nah, ini kenapa saya membuat pakan campur lagi seperti ini, karena saya hitung-hitung itu untuk bahan dari jagungnya sendiri itu cukup lumayan mahal ya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk kembali menggunakan pakan campur seperti ini yang dulu pernah saya buat. Nah, oke, ini langsung saja kita tuangkan pakan pabrikan 1 karung. Ini saya menggunakan pakan pabrikan P500 teman-teman. Jadi ini pakan pabrikannya itu sebanyak 50 kilo ya teman-teman. Langsung saja kita aduk-aduk hingga merata ataupun hingga tercampur ya teman-teman. Nah, untuk pakan P500 sendiri di daerah saya itu alhamdulillah sudah turun teman-teman. Jadi yang kemarin sekitar 340, kini menjadi hanya 335.000. Jadi ada penurunan sebanyak 5.000 rupiah.
Di sini harga jagung cukup lumayan mahal nih teman-teman. Di sini harga jagung per kilo itu mencapai 5.500. Yang awalnya dulu hanya 4.000 waktu awal saya buat pakan alternatif, dan sekarang harganya 5.500. Jadi saya hitung-hitung itu tipis ya teman-teman kalau menggunakan jagung. Jadi ini saya terpaksa menggunakan pakan alternatif lagi seperti ini, karena kalau menggunakan pakan alternatif seperti ini ya untuk menekan biaya pengeluaran lah untuk pembelian pakan, soalnya harga pakan juga saat ini masih mahal. Jadi ya kita harus mengotak ngatik lah dengan cara kita sendiri, dengan pintar-pintar bagaimana kita bisa membuat pakan alternatif ataupun pakan campur yang seperti ini. Itu terserah teman-teman sendirilah. Seandainya kalau harga jagung masih murah, mungkin saya masih bertahan menggunakan pakan alternatif ya teman-teman, karena bahan bakunya mahal. Jadi saya hitung-hitung itu tipis ya, kembali lagi lah saya menggunakan pakan campur seperti ini yang paling murah, tapi untuk kualitasnya juga alhamdulillah cukup lumayan bagus. Nah kalau buat teman-teman, kalau ingin membuat pakan campur seperti ini tuh jangan langsung dikasihkan ke puyuh-puyuh dengan komposisi seperti ini ya, nanti puyuh teman-teman itu malah bisa stres atau tidak mau bertelur, karena untuk mengganti pakan seperti ini juga butuh tahapan teman-teman. Untuk pencampurannya awalnya itu untuk perbandingan satu karung pakan pabrikan itu hanya dikasih bekatul 5 kilo, setelah habis nanti ditambah 5 kilo, dan berkelanjutan sampai 20 kilo seperti ini. Nah ini adalah hasil dari pencampuran yang saya buat tadi ya teman-teman, seperti ini. Nah untuk konsentrat sendiri untuk awal-awal itu hanya dikasih 2 kilo nggak apa-apa, untuk perbandingan 5 kilo bekatul dan selanjutnya 10 kilo bekatul itu dikasih perbandingan konsentrat 2 kilo nggak apa-apa, untuk mineralnya 1 bungkus tetap masih sama. Jadi nanti mengikuti setelah habis terus, nanti untuk oplosan terakhir baru dikasih yang 20 kilo seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.